Hai, welcome to my channel, Rio Pransetiadi. Oke teman-teman, kembali lagi ya, setelah melewati tahun 2023 ya. Teman-teman semua di rumah yang sudah subscribe, saya ucapkan selamat tahun baru ya. Tahun 2003 kita lalui dengan sangat sempurna, ditutup 31 Desember kemarin. Di tahun ini harapannya pasti akan menjadi lebih baik dari tahun lalu. Nah teman-teman, terima kasih juga yang sudah subscribe ya. Kita sudah hampir mencapai 800 subscriber ya, sedikit lagi 1000. Nah, buat teman-teman yang sudah kasih masukan, komplain, input dan segala macamnya, terima kasih banyak. Ya, itu yang membuat kita jadi lebih mengoreksi lagi apa yang saya bisa tampilkan buat teman-teman semua di rumah. Nah, teman-teman, hari ini kebetulan sekali saya ada satu raket yang bisa kita senarin nih teman-teman ya. Kayaknya kita belum pernah nih nyenarin. Oke, apa itu? Nah ini teman-teman, hari ini kita akan nyenarin Maxball Atroid 3 ya. Maxball Atroid 3 warna black red. Sekilas dari spesifikasinya dia adalah 4U ya. Jadi level beratnya adalah 83 plus minus 3 gram. Kemudian ini adalah salah satu raket headlight. Headlight, jadi untuk permainan defense dari Maxball. Raket ini cukup kuat teman-teman, bisa ditarik sampai 35 LPS ya, tetapi hari ini kita cuma tarik sampai ke 28 LPS aja, pakai senarnya MBS 20 dari Maxball juga. Nah, kemudian teknologi apa aja ya yang ada di raket Atroid 3 kita? Dia ada menggunakan teknologi Accurate Attack ya. Dalam arti bahwa accurate attack itu dia didukung oleh shaft-nya yang fleksibel, kemudian sweet spot-nya yang lebar, dan headlight, sehingga untuk kecepatan attack-nya atau kecepatan pukulannya itu lebih baik ya, karena headlight itu biasanya swing-nya bisa lebih cepat tapi tidak lebih berat. Itu teman-teman ya, gromet di frame-nya itu 76 gromet ya. Kemudian di frame-nya itu dia juga menggunakan teknologi control in real. Jadi memang raket-raket Atroid 3 ini dia mostly untuk permainan-permainan speed control gitu ya teman-teman ya. Dengan warna yang metaliknya, shiny metallic, dan dia juga power frame ya, fleksibelnya sangat fleksibel, sehingga dia menggunakan power frame yang sangat bagus teman-teman ya. Nah tuh teman-teman ya, kita mau tarik 27 LBS pakai MBS 20 warna putih. Gimana hasilnya, gimana hitting soundnya teman-teman, jangan kemana-mana, saksikan video ini sampai habis. Oke teman-teman, selesai nih ya. Kita nyenarin Atroid 3 kita pakai senar MBS 20 dengan 27 LPS ya. Memang secara frame raketnya kuat banget teman-teman ya. Oke, nggak masalah. Gromet-grometnya juga aman banget, nggak ada masalah. Senarnya juga kuat ya, nggak putus ya apa segala macam teman-teman. Dan hasilnya kalau kita bisa lihat ini sedikit kenceng teman-teman ya. 27 LPS aja udah sedikit kenceng nih.
Nah, teman-teman tadi yang penasaran nih mengenai heating soundnya ya kayak apa, yuk kita dengerin nih. Nah, itu ya teman-teman ya, MBS 20 heating soundnya oke, mantep ya, cukup bagus lah kalau didengar. Nah, teman-teman, itu dia hasil senaran kita hari ini, Atroid 3 dari Maxball. Teman-teman, kalau suka dengan video ini, teman-teman bisa klik tombol subscribe di bawah. Ya, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.